Sementara itu, penganalisis ekonomi Putra Business School, Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat keputusan PRU Dewan Negeri Johor akan memberi impak positif terhadap kestabilan ekonomi negeri itu. Kestabilan politik dan ekonomi dapat dicapai, ianya akan memberi kesan yang positif juga terhadap keyakinan pelabur, bukan sahaja pelabur domestik, malahan pelabur antarabangsa. Ini kerana kerajaan yang stabil akan memastikan segala dasar dan inisiatif untuk menarik pelaburan ke negeri akan dapat dilaksanakan tanpa gangguan, dan komitmen yang penuh dapat diberikan oleh kerajaan negeri sepanjang tempoh pemerintahan tersebut.